dan sukarela. Terlebih mengucapkan selamat datang kepada saudari-saudari sekalian. Kami juga menyambut kepada saudari-saudari sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan jemaat dan menjadi berkat bagi kita dan sesama. Pelayan firman dalam ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta X. Selamat beribadah, berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Jemaat, mari bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat, mari berdiri untuk menyambut Tuhan dan menghadapnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Ria nomor 16, bait yang pertama, memasuki gerbangnya. Bersinar seperti mentari, melukiskan seorang malaikat berjubah putih. Seperti terang di tengah kesunyian, mekar di saat semua orang butuh sandaran. Hai kaum perempuan, engkau hadir bukan hanya sebagai pelengkap di tengah kesunyian, tetapi penyemangat di antara kelutnya kegelapan. Ketika bumi mulai mengalami goncangan, engkau hadir sebagai kekuatan. Berdiri di depan, bagaikan seorang Maria yang hanya bisa menatap sang Bapa tanpa bisa berkata-kata. Hai kaum perempuan, ketulusan dan kelembutan hati membuatmu turut menjadi pameran kehidupan, pameran yang unik karena mampu tegar dan memanfaatkan secara bersamaan. Engkau mampu menjadi teladan ajaran kasih yang tulus namun tidak pamrih, berani memberi diri hingga bunyi berkata, inilah bukti dari ketulusan hati. Mari belajar dari kaum perempuan. Dengan menyiapkan peribadahan ini dengan hati, ketulusan, dan kasih, sambil berharapkan Roh Kudus hadir sebagai pengetuk pintu hati. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 370, Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Kamu
Ya Tuhan, kami memohon ampun karena kami sering berpikir bahwa sebagai wanita kami lemah, hanya ingin diperhatikan, dilindungi, dan tidak mampu melakukan banyak hal. Ampunilah kami ya Tuhan atas apa yang kami pikirkan kepada diri kami sendiri sebagai wanita. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami berserah. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan. Seringkali kami sebagai wanita berbuat keji, hingga perkataan kami sangat menyayat hati. Tidak menunjukkan kelembutan hati kami sebagai wanita. Ya Tuhan, kami juga menyadari perbuatan kami sebagai wanita sebelumnya sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami dan ampunilah kami. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Tema pada hari ini yaitu I am girl, I am image of God. Jemaat, mari bersaat teduh sejenak. Thank you.
Jemaat mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Mari kita menaikkan pujian NKP nomor 200, di jalan hidup yang lebar sempit, bait 1 dan 3. Wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.